yang hadir yang sangat luar biasa ini ternyata banyak petani di Kota Semarang. Ya, yang pakai caping semuanya luar biasa. Hari ini kita melakukan terus-menerus upaya untuk diversifikasi pangan karena kita tahu para komunitas yang 114 ini akan masak menu pendamping beras. Ada labu, ada kentang, ada jagung, ada sukun, kemudian juga ada porang, ubi, singkong, ini menjadi pendamping. Dan tentu kita dengan adanya seperti ini menjadi tantangan, tetapi tantangan ini menjadi peluang membuat aneka diversifikasi makanan yang tidak kalah kalau hanya dari beras atau nasi ataupun dengan terigu, tetapi bisa menjadi yang sangat luar biasa.